Gembira akhirnya dapat menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Itu antara keterujaan 357 jemaah haji yang bertolak ke Madinah hari ini. Nurhela Razali ada laporannya. Pelbagai reaksi dapat dilihat para keluarga dan waris yang menghantar jemaah untuk berangkat ke Tanah Suci di Movenpick Hotel Convention Center. Anak keempat daripada keluarga lah, kami 9 beradik. Hari ini nak hantar mak, alhamdulillah dapat menghantar mak ke Tanah Suci Mekah setelah rayuan. So alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan makcik sangat banggalah dapat menunaikan haji selama makcik tu menunggu. Selama ni makcik ingat dah tak dapat pergi dah. Jadi bila dah dapat tu bersyukur, alhamdulillah. Dengan keadaan saya macam ni, macam ni pun saya mak kata bila dah sampai sini saya tak tahu nak. Nak kata sedih, nak kata suka pun saya tak berani nak. Kata keadaan ialah kita yang sihat tiba-tiba jadi macam ni kan. Saya harap saya boleh buat sampai di sana, saya boleh. InsyaAllah. Saya cuba sedaya upaya saya. Manakala bagi Luqman Zamani berusia 35 tahun, beliau meluahkan rasa syukur dan berdebar apabila hasratnya untuk menunaikan ibadah haji pada usia muda tercapai. Berdebar jugalah sebab orang kata kalau umrah tu mungkin kita excited lah, macam teruja, tapi berdebar juga sebab orang kata haji ni lain sikit kan daripada umrah tu. So dan masa pula kalau umrah tu macam seminggu lebih, ni sebulan setengah kan. So satu cabaran rindu dekat keluarga, lepas tu cabaran nak sesuaikan diri kat sana kan. Pelbagai reaksi dapat dilihat daripada bakal jemaah yang akan meninggalkan ahli keluarga sepanjang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Didoakan semoga perjalanan bakal jemaah haji dipermudahkan dan mendapat haji yang mabrur. Nurhela Razali, RTM.